Halo para pecinta drama Korea, welcome back to my channel. Drama Korea seakan tidak pernah lekang oleh waktu, justru sepertinya popularitasnya terus bertambah. Apalagi jika idol K-pop favorit kamu juga turut ambil peran dalam drama Korea, tentunya akan membuat kamu semakin tertarik untuk menontonnya kan guys? Nah, di video kali ini, Drama 22 akan merekomendasikan 10 drama Korea terbaik yang dibintangi idol K-pop. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan juga loncengnya, karena di channel ini kami bakalan membahas drama populer Asia, drama Thailand, drama Jepang, dan tentunya drama Korea, guys. Oke, kalau sudah kita langsung ke list yang pertama. Vagabond. Menjadi drama reuni Suzy dan Lee Seung-gi pasca GU Family Book pada tahun 2013 lalu, Vagabond sukses menutup tahun 2019 dengan gemilang. Bagi kamu pecinta action thriller, maka kamu harus nonton drama yang satu ini guys. Bercerita tentang Cha Dalgun, diperankan oleh Lee Seung-gi, yang berjuang mencari kebenaran di balik kecelakaan pesawat yang menewaskan keponakannya. Hidupnya semakin rumit setelah terbawa ke sebuah jaringan korupsi dan terhubung dengan agen rahasia yang penuh misteri. Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 20 September hingga 23 November 2019 lalu di SBS. Extraordinary You. Drama komedi romantis khas remaja ini menjadi perbincangan karena ceritanya yang unik dan menggemaskan. Diadaptasi dari webtoon, drama ini turut dibintangi aktor dan aktris muda penuh talenta seperti Kim Hyun, Rowoon, dan Lee Jae-wook. Siswi SMA bernama Danwo, diperankan oleh Kim Hyun, tiba-tiba merasakan keanehan-keanehan dalam hidupnya. Belakangan, ia mengetahui bahwa selama ini dunianya merupakan dunia di dalam komik. Menyadari hal itu, ia pun berusaha mengubah takdirnya. Berjumlah 32 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 2 Oktober hingga 21 November 2019 lalu di MBC. Huarang. Drama ini dibintangi oleh Park Seo-joon, Go Ara, Park Yoon-sik, dan Min-ho. Bercerita tentang kisah Huarang atau kesatria-kesatria bunga yang tumbuh melalui semangat dan cinta. Huarang sendiri adalah sebuah grup elit kesatria muda di masa kerajaan Silla pada 1500 tahun yang lalu. Grup ini terdiri dari 7 kesatria muda yang dilatih untuk menjadi prajurit terbaik. Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 19 Desember 2016 hingga 21 Februari 2017 lalu di KBS. Kill It. Bagi kamu yang kurang menyukai cerita romansa, maka drama yang satu ini jangan sampai kamu lewatkan guys. Dibintangi Jang Ki-yong dan Nana After School, drama bergenre action ini menceritakan tentang Kim So-yoon, diperankan oleh Jang Ki-yong, seorang pembunuh bayaran yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Secara tak terduga, dia bertemu dengan Do Yoon-jin, diperankan oleh Nana, detektif yang menangani kasus pembunuhan misterius. Apakah kasus keduanya justru berhubungan satu sama lain? Silakan tonton sendiri dramanya guys. Berjumlah 12 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 23 Maret hingga 28 April 2019 lalu di OCN. My Fellow Citizen. Siapa nih yang tidak tahu personil Super Junior Choi Siwon? Tidak hanya di bidang musik, Siwon juga telah merambah di dunia akting. Simak saja penampilannya sebagai karakter utama dalam serial My Fellow Citizens, di mana ia berperan sebagai Yang Jung-hook, yaitu seorang penipu yang terlibat dalam insiden tak terduga sejak ia menikahi seorang polisi wanita.
Jungkook pun akhirnya terlibat dalam sebuah kampanye politik dan menjadi anggota lembaga legislatif. Bagi kamu para penggemar Choi Siwon, maka siap-siap untuk terpesona melihat aksinya yang sangat menghibur dalam serial ini nih. Berjumlah 36 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 1 April hingga 28 Mei 2019 lalu di SBS. DK2. Serial ini dibintangi oleh salah satu personel SNSD, yaitu Yuna. Wanita cantik ini berperan sebagai Ko Ana, anak rahasia dari seorang calon presiden, sehingga ia terpaksa menyembunyikan identitasnya dari publik. Hal ini pun akhirnya membentuk sebuah trauma dalam dirinya. Bersama dengan seorang pengawal yang tampan dan jago berkelahi, Kim Ji-ha, diperankan oleh Ji Chang-wook, kehidupan Ana penuh dengan bahaya sekaligus cinta yang tak terduga. Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 23 September hingga 12 November 2016 lalu di TVN. Startup. Jika kamu penggemar Miss A, pastinya kamu sudah tahu dong dengan serial yang satu ini. Startup merupakan serial terbaru Suzy, di mana ia merupakan karakter Seol Dalmi. Bersama dengan seorang pengembang jenius bernama Nam Dosan, diperankan oleh Nam Joyuk dan rekan-rekan kerjanya, Dalmi mengejar impiannya di Sandbox untuk membangun sebuah perusahaan rintisan layaknya Steve Jobs. Dia juga ingin membuktikan kesuksesannya di depan kakaknya yang ambisius dan dingin yang bernama Won In-jae yang diperankan oleh Kang Hana. Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 17 Oktober 2020 hingga 6 Desember 2020 lalu di TVN. One Hundred Days My Prince. Drama ini berisi perjalanan bagaimana putra mahkota Liyul, diperankan oleh Do Kyung-so, menghabiskan 3 bulan saat ia hilang ingatan. Ia lalu bertemu dan menikah dengan Hong Sim, diperankan oleh Nam Ji-yoon, seorang gadis yang sudah menginjak usia menikah. Bagaimana jadinya nih jika ia mengetahui bahwa ia menikah dengan putra mahkota? Drama sejuk yang satu ini sangat menghibur dengan ceritanya yang tidak rumit. Do Kyung-so EXO mampu membuktikan bahwa ia juga aktor yang berbakat. Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 10 September hingga 30 Oktober 2018 lalu di TVN. The Emperor, Owner of the Mask. Drama ini menceritakan putra mahkota bertopeng, Lee Sun, diperankan oleh Yoo Sung-ho, yang dikira sudah mati dan digantikan posisinya menjadi raja oleh seorang budak yang memiliki nama yang sama dengannya. Sang putra mahkota berusaha meruntuhkan kelompok besar yang mengendalikan istana. Ia dibantu oleh Ga-yun, diperankan oleh Kim So-yun, gadis yang disukainya. Sayangnya, raja palsu yang menggantikannya juga menyukai gadis tersebut. Raja palsu tersebut diperankan oleh L Infinite. Perannya dalam drama ini patut diacungi jempol nih guys. Berjumlah 40 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 10 Mei hingga 13 Juli 2017 lalu di MBC. Beauty. Drama yang satu ini diperankan oleh salah satu member Astro, yaitu Cha Eun-woo. Dalam True Beauty, Cha Eun-woo berperan sebagai Lee Sun-ho. Dia beradu akting dengan Han Seo-joon yang diperankan oleh Wang In-yup. Keduanya saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan hati seorang gadis cantik dan populer bernama Im Juk-hyung yang diperankan oleh Man Ga-yung. Namun siapa sangka, di balik paras cantiknya itu, Juk-hyung ternyata menyembunyikan sebuah rahasia besar terkait wajah aslinya. Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 9 Desember 2020 hingga 4 Februari 2021 lalu di TVN. Nah,
itulah tadi rekomendasi 10 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh idol K-pop menurut Drama 22. Dari drama Korea yang sudah disebutkan tadi nih, drama mana nih yang menjadi drama favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.